أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Allah Taala izinkan lagi untuk kita bersama, kita sambung kuliah mengajian kitab kita. Walaupun pada masa ni kita sedang berada dalam PKPB, tapi Allah Ta'ala izinkan juga untuk kita berkumpul dalam masjid, di mana pemerintah kita izinkan kepada kita untuk kita mengimarahkan masjid. Walaupun tak bolehlah kita nak buat majlis-majlis besar, tak boleh, tapi kita masih lagi diizinkan untuk hadir sembahyang jemaah. Inilah salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dapat kita hadir kepada sembahyang jemaah. Bakat-bakatlah kita panggil ramai-ramai anak-anak kita, qariah kita ada ni bakat-bakat mai sembahyang jemaah. Moga-moga dengan asbab kita mai sembahyang jemaah ni, kita mai mengimarahkan masjid atau surau kita ni, Allah Ta'ala angkat bala ni. Moga-moga jadi asbab, kita pun tak tahu, moga-moga asbab pada kita sembahyang jemaah ni Allah Ta'ala angkat bala tu. Dan baru ni wai saya cerita, wai saya ni orang Tok Kun. Dia kata Tok Imam Majid Tok Kun ni, dia kata selepas daripada habis PKP ni, PKP hari tu lah, bukan PKP hari ni ni, lepas pada habis PKP dan pemerintah kita izinkan untuk kita mai balik sembahyang jemaah dan boleh sembahyang Jumaat, dia kata kehadiran orang muda ni makin lama makin kurang. Kita tak mau jadi macam tu. Banyakkan orang-orang muda ni bila mana mereka duduk di rumah ni, mereka jadi satu trend bagi mereka. Mungkin mereka duduk sonok main game ke, sonok tengok drama ke, atau sebagainya. Bila mana kerajaan kita izinkan balik kita untuk sembahyang berjemaah di surau dan masjid, kehadiran orang muda ni makin lama makin jadi kurang. Tu kata Tok Imam Masjid Tok Kono. Dan kita boleh tengok juga kalau di surau kita ni tambah kot cikgu noh. Tambah, kalau pertama alhamdulillah lah. Mana yang tak mai lagi tu pakat-pakat mai. Kuat-kuat mana orang muda ada malu-malu nak mai ke apa? Tak apa mai, jangan malu. Pakat-pakat mai kita imarahkan masjid kita, surau kita ni, bagi supaya asbab bagi angkat bala yang menimpa negara kita ni. Kuat-kuat ada orang muda ada tak mai, dia kata, "Eh, surau tu tak besar. Orang tua-tua duduk pun dah penuh dah." Ada buat alasan lagi tu pula. Tak mau pakat-pakat mai. Selagi mana penuh, boleh pi kita pi masuk. Ada juga orang muda, ni kawan saya sendirilah, dia sengaja buat heloh sembahyang Jumaat. Dia sengaja pi lambat, kadang-kadang dia tak pi terus. Dia buat lagu mana? Kita ambil contoh, kita katalah sembahyang Jumaat dihadkan kepada kapasiti beberapa saja, kita kata. Kadang-kadang tu dia sengaja tak mau pi Jumaat sebab dia kata dah penuh dah. Tak pun dia buat-buat pi lambat. Bila dia pi lambat, tengok dah penuh dah, orang hak jaga tu halau balik ya. Orang macam ni haram lagi berdosa besar dia buat begitu. Selagi mana kita tak, contohlah kalau kita pi kepada masjid, tengok-tengok penuh, barulah kita boleh balik. Ni orang ni dia tak pi masjid langsung, dia duduk di rumah, dia kata penuh dah, yang tu berdosa besar bagi dia. Selama mana dia tak pi masjid tu, selagi tu tak lepahlah kafaduan Jumaat tu bagi diri dia. Ini kena perhati elok-elok. Takut-takut nanti anak kita ke, dia buat alasan mentu, dia kata, "Eh, masjid tu penuh dah. Kalau pi pun tak boleh masuk dah." Dia tak pi dulu. Syarat dia mesti dia pi kepada jalan kepada masjid dulu, dia pergi tengok. Depa kata, "Tak boleh dah, penuh dah." Barulah terlepas, luputlah Jumaat bagi dia. Nanti bila orang habis sembahyang Jumaat, dia kena qada. Dia kena sembahyang lohok. Bukan qada, dia kena sembahyang lohok. Adapun orang yang bila mana dia tak pi langsung main Jumaat, dia kata penuh, yang tu berdosa besar bagi dia. Ini kena perhati elok lah. Tu hukum, berkenaan dengan hukum.
Kita sambung balik lah. Awal-awal cengih sikit lah. Saya sebab tok guru saya ni ahli apa JK Fatwa Binin, dia salah seorang yang taulah bab-bab macam PKP yang itu, bab-bab kenaan Jumaat ni dia salah seorang lah pener yang buat keluar fatwa di Pinang ni. Kalau di Kedah ni saya tahu lah kan. Kalau di Pinang ah macam itulah. Dia cerita hak mana berkenaan dengan Jumaat, dengan Jumaat banyaklah dibincangkan oleh JK Fatwa Binin ni. Kita tengok kitab Muyatul Masalih kita pada muka surat 21. Mana orang? Pada muka surat 21. Kat mana cikgu? Tak silap pada kata maka yang terlebih muakkad yang dituntut itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Tengok kat tu noh. Kalau siapa ada kitab tu tengok pada kata maka yang terlebih muakkad yang dituntut itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Kita maklum itu kita dah cerita dah sembahyang Jumaat, itu kita dah lalu dah sembahyang berjemaah. Kena ingat elok orang lelaki sembahyang jemaah, sembahyang yang paling afdal bagi orang lelaki ialah di surau ataupun di masjid. Dan bagi orang perempuan sembahyang dia elok di mana? Paling elok di rumah dia. Ni sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat bagi lelaki-lelaki ataupun perempuan yang elok di mana? Elok di rumah. Cuma ada sikit pengkhususan yang dibagi oleh ulama bagi tutup imam ataupun bila ni elok juga dia sembahyang sunat di masjid ataupun di surau supaya jadi orang ikut dia. Itu bagi tok imam ataupun tok bilal. Tak pun dia ni orang berpengaruh kan. Misal kita kata selepas sembahyang isyak tadi eloknya tok imam ataupun tok bilal ataupun orang-orang yang pengaruh ni elok dia sembahyang sunat di masjid ni. Tapi yang elok lagi kita ni di sembahyang sunat di mana? Sembahyang sunat di rumah kita. Yang tu yang lebih afdal. Tapi kalau kita takut balik-balik lagi buka-buka TV tengok wrestling semua tu tak jadi sembahyang sunat dah, elok kita sembahyang di sini. Takut-takut balik lagi duk tengok TV dah lupa sunat dah ke mana, apa dah ke mana. Elok baik kita sembahyang di sini. Mana kata selepas sembahyang isyak tu kita terus mangkit sembahyang sunat. Tapi kalau cerita sembahyang sunat elok di mana? Elok di rumah kita. Cuma khusus bagi tok imam ataupun tok bilal ataupun orang yang berpengaruh, elok dia sembahyang di masjid. Sunat sembahyang sunat tu di masjid supaya orang jadi ikut dia. Bila orang tengok tok imam sembahyang sunat, kita pun guna sembahyang kau, jadi ikut macam tu tak apa. Cuma itu kita dah cerita juga. Duk kata nak cerita apa kali tak cerita, ni mula-mula saya cerita terus lah berkenaan dengan hukum bagi orang perempuan yang hadir kepada sembahyang jemaah. Mana kata hukum ni bagi orang perempuan yang hadir sembahyang jemaah semata-mata nak sembahyang jemaah saja. Bukan dia nak main dengar kuliah apa mengaji fardhu ain ke, nak main ada ceramah ke, kuliah dan sebagainya. Okey. Berkenaan dengan hukum orang perempuan hadir kepada sembahyang berjemaah semata-mata dia nak main sembahyang jemaah, saya tengok dalam kitab Sulamus Sibyan ni, kitab ni saya mengaji dengan guru saya, itu karangan Tuan Guru Haji Cik Kodiang. Ni orang Kodiang, orang Kedah kita ni. Dia masyhur lah kan. Dia kata makruh bagi orang perempuan hadir kepada sembahyang berjemaah yang tu tu jika mana dia tak takut fitnah. Yang tu yang pertama. Ni nanti saya cerita hukum banyak lagi. Ni yang berkenaan dengan makruh. Sekalipun suami dia izin dia pergi kepada masjid dan dia tak pakai wangi-wangian dan dia selamat daripada fitnah, tetap juga makruh bagi dia. Ni yang pertama. Dan yang ni juga disebut dalam kitab Kifayatul Muhtadi, sebut kata makruh juga bagi orang perempuan hadir kepada sembahyang jemaah sekalipun aman daripada fitnah. Yang ni fatwa yang pertama. Dan yang kedua, ada ulama yang mengharuskan bagi orang perempuan ni pi sembahyang jemaah dengan syarat aman daripada fitnah. Sama dah tadi. Sama tadi yang pertama tadi pun aman daripada fitnah tapi makruh. Yang kedua, aman daripada fitnah tapi harus dia pergi kepada sembahyang jemaah. Yakni semata-mata pergi kepada sembahyang jemaah tanpa nak dengar fardu'in ataupun ada kuliah pengajian. Adapun kalaulah ada kuliah pengajian, macam misal kita kata ni kita mengaji kitab Muyatul Masalih ni fardu'in, maka orang perempuan kalaulah suami dia tak boleh ajak dia, dia kena mai kepada masjid atau surau ni untuk dia belajar fardu'in ni.
Itu hukum dia. Lepas tu ada juga kita kata perempuan ni, tapi kalau kita bicara orang perempuan ni eloknya semayang di mana? Elok semayang di rumah. Tapi kalau dia nak main di surau atau majlis jemaah boleh tak? Boleh selama mana dia aman daripada fitnah. Ha, kita ambil pada qaul yang kedua yang kata harus tu longgar sikit lah. Adapun kalau kita nak ikut zaman ni, zaman yang penuh dengan fitnah, kita nak ikut fatwa yang kata makruh pun tak apalah. Sebab kita nak jaga daripada fitnah tu. Cuma kita bagilah reti keutamaan kita. Janganlah kita pergi kata orang perempuan ni tak payah pergi di surau. Sebab apa? Sebab tak aman daripada fitnah. Kalau mereka nak main, bagi kita biar pergi mereka main. Kalau ada kuliah kan, kalau ada pengajian kan, lagi elok mereka main. Biar mereka main. Cuma kalau orang yang kata, guru saya lah cerita, ada pakcik tu, dia tak bagi. Cuma ni kita nak letak ni pada wakil sebenar ni, pada hakikat yang sebenar ni, kita nak letak bagi kena tempat dia. Ustaz saya cerita, ada pakcik tu tanya dia, awak lama tak nampak di surau. Dia kata, ish, lama tak pergi di surau sebab semayang di rumah dengan anak bini semua. Tak apalah, awak tak bawa anak-anak bini semua main di surau semayang sekali. Dia kata di surau banyak fitnah. Dia kata lagu tu tak apalah. Lepas tu apa, guru saya tu pun diamlah. Oh macam tu tak apalah. Tapi tak mahu lah nak berlawan dengan hukum ni. Tak lama lepas tu nampak dia pergi di supermarket, no, di Tesco, bawa anak bini dia. Yang tu yang kita nak beritahu sebenarnya. Kita nak bicara orang yang tak mai kepada surau tu, dia kata sebab apa? Sebab ada fitnah. Kalau nak banding surau dengan supermarket tu, mana banyak fitnah lagi? Cuba jawab tengok, mana banyak lagi? Ha, supermarket lah kan, kita maklum. Yang tu yang sepatutnya yang kita kena letak pada neraca hak betul dia. Ha, jangan kita berkata, eh, pergi di masjid banyak fitnah. Tak pun dia pun pegang lah pada hukum makruh tu dengan alasan tak mau bagi anak bini dia pergi kepada surau ataupun masjid. Ha, tapi dia boleh pula bawa anak-anak dia pergi di Tesco kan, ha, pergi berjalan di Zoo Taipei kan, ke mana halau, boleh pula kan. Ha, kita tak mau macam tu lah. Ha. Ha, tapi kalau cerita orang perempuan elok semayang di mana? Elok semayang di rumah. Ha, orang lelaki elok semayang di mana? Elok semayang di masjid ataupun di surau. Ha. Ha, kita tengok pada kitab kita. Dia kata, maka yang terlebih mu'akad yang dituntut. Ha, yang dituntut tu tafsir bagi mu'akad tu. Mu'akad tu asal makna dituntut juga. Yang terlebih dituntut. Maka yang terlebih mu'akad yang dituntut itu berjemaah pada semayang Jumaat. Ha, Jumaat ni boleh baca dengan Jum'ah ataupun Jumu'ah. Ataupun kita baca Juma'ah. Boleh baca dengan kita apa mim tu, kita fathahkan dia ataupun kita dhammahkan dia ataupun kita sukunkan dia. Ha, boleh baca. Ya, tapi orang kita sebut Jumaat. Ha, boleh juga. Macam kita lah kata Rahmat. Asal rahmat, rahmat tu kalau ikut kita ta marbutah tu, kita mati dengan makna rahmah. Tapi orang kita rahmat. Ha, tak apalah, ikutlah macam mana pun. Ha, tapi kita cerita kalau nak baca Jumaat tu boleh baca. Nak baca dengan Jumu'at ataupun Jum'ah ataupun Juma'ah, boleh belaka baca. Ha, maka hari tu kita cerita tentang sembahyang berjamaah. Di antara semua sembahyang jemaah tu, mana yang terlebih mu'akad, yang terlebih dituntut kita sembahyang jemaah adalah pada sembahyang Jumaat. Kenapa tu? Kerana wajib aini. Ha, sebab sembahyang Jumaat tu wajib atas tiap-tiap mukallaf hadir kepada sembahyang Jumaat. Ha, ni maklum. Kemudian daripada kita sembahyang jemaah Jumaat tu, sembahyang apa pula yang paling dituntut supaya kita berjemaah? Dia kata kemudian berjemaah pada sembahyang subuh dan isyak. Ha, selepas daripada kita sembahyang fardu Jumaat secara berjemaah, yang keduanya adalah sembahyang subuh dan isyak secara berjemaah. Ha, ini kita kata tertib dia lah. Selepas tu dia kata kemudian pada asar. Ha, lepas tu sembahyang asar, kemudian pada zuhur, kemudian pada maghrib. Ha. (tuh)
Maka kita kata tadi sembahyang yang dituntut kepada kita berjemaah yang pertama sekali adalah sembahyang Jumaat. Sebab apa sembahyang Jumaat? Sebab sembahyang Jumaat ni wajib aini. Bagi tiap-tiap orang yang mukallaf wajib hadir kepada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Yang kedua sembahyang Isyak dan Subuh. Mana kata selepas daripada sembahyang Jumaat, sembahyang Subuh, lepas tu sembahyang Isyak, sembahyang Asar dan apa? Sembahyang Zuhur, lepas tu sembahyang Maghrib. Mana kata kalau ikut tertib Maghrib ni last sekali. Tapi kita maklumlah kan, berkenaan dengan fadilat kita sembahyang jemaah pada Subuh dan Isyak. Antaranya ada hadis yang Nabi sebut dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa. Jemaah nescaya dia akan hadir kepada berjemaah ni walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Tu lebih dia. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ada lagi pula hadis daripada Uthman bin Affan, dia kata Nabi SAW bersabda, man sallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfil lailatin wa man sallal fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Ni hadis Nabi nak cerita. Hadis riwayat Imam Abu Dawud pula cerita kata, siapa yang sembahyang Isyak dan Subuh secara berjamaah, dia tu seolah-olah dia hidupkan sepertiga malam. Kan kita duk cerita waktu bulan puasa Ramadan, sekurang-kurangnya kalaulah kita tak boleh bangun malam, kita bagilah diri kita ni sembahyang Isyak dengan Subuh secara berjamaah. Yang ni sekurang-kurang. Sebab apa? Sebab orang yang nak dapat Lailatul Qadar ni, syarat dia, antara salah satu syarat dia, dia mestilah hidupkan malam dia tu, yakni selepas daripada Isyak tu sampai Subuh, barulah dia dapat Lailatul Qadar. Sekalipun dia tak nampak buka sujud ke, apa orang bisu boleh bercakap ke, yang tu tu sekadar kita kata seringan cerita-cerita je yang disebut. Tapi yang betulnya sekalipun orang tu dia tak jumpa pokok sujud ke apa pun, kalaulah hari kena Lailatul Qadar tu dia boleh hidupkan daripada Isyak sampai Subuh, dia tu dikira orang yang dapat Lailatul Qadar. Dia macam tu. Sama juga kalaulah orang tu, kita kata orang tu habis-habis malas lah, dia kata, kalau dia boleh hidupkan sembahyang Subuh dan Isyak secara berjemaah, maka dia pun dikira orang yang dapat Lailatul Qadar pada hari yang berlaku Lailatul Qadar tu. Sebab apa? Sebab hadis ni Nabi cerita, siapa yang hidupkan sembahyang Subuh dan Isyak secara berjemaah, dia tu seolah-olah berdiri pada sepertiga malam. Ni ambil pada hadis ni. Dan lagi dia kata sambung, dan apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah, daripada janji yang amat sangat, daripada janji yang amat sangat, yakni janji dengan 27 pahala derajat yang kita cerita hari itu tu, istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Lebih-lebih lagi bila mana kita cerita tentang janji orang yang dapat pahala 27 derajat, iaitu orang yang sembahyang jemaah, maka lebih-lebih lagi lah orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Maka dia kata disuruh perang dan bakar rumah dan barang sebagainya. Maka orang yang tak sembahyang Jumaat ni disuruh kita ni perang dia. Nanti saya cerita, jangan kata kita pergi perang ambil pistol tembak dia tu eh. Bukan macam tu. Tak kita nak pergi faham, ni dah kita sebut disuruh perang. Lepas tu, dan bakar rumah, suruh pergi bakar pula rumah dia, tembak dia. Jangan kita pandai-pandai. Dia kata disuruh perang dan bakar rumah dan barang sebagainya. Yang ni sekadar ancaman. Kita kata yang ni ancaman bagi orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat, suruh kita ni pergi perang dengan dia. Bukan kita pergi perang, seolah-olah kita ancam dia, orang yang tak hadir sembahyang Jumaat ni
kita nak isytiharkan perang dengan dia. Ha, seolah-olah kita ancam dia. Ha, sebab ada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW sabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nathi thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Ha, Nabi kata apa? Sesungguhnya aku berniat bahawa aku menyuruh satu lelaki untuk bersolat berjemaah dengan manusia, kemudian aku akan membakar akan rumah-rumah orang yang meninggalkan solat Jumaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ha, ni daripada hadis inilah Syekh Fatoni ambil ancaman orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Nabi ancam dengan Nabi nak bakar rumah dia. Nabi pergi bakar tak? Nabi tak bakar, cuma Nabi ancam. Jangan kita pergi pandai-pandai, orang tu tak main Jumaat, kita pergi bakar rumah dia. Ha, sebab apa? Ada hadis sebut je, dia kata. Hadis riwayat Imam Muslim lagi, sahih tak? Sahih. Ha, dia pun pergi bakar rumah kawan tu. Kawan tu tak ada rumah, kawan tu ambil rumah dia pula. Dia tak ada rumah pula pada muka dia. Ha. Lepas tu dia kata, maka yang terlebih keji dan jahat orang yang meninggalkan dia, iaitu orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Sebab apa tu? Kerana ia sembahyang Jumaat tu setengah daripada fardu ain dengan mufakat jumhur. Ha, maka sembahyang Jumaat ni mufakat jumhur ulama kata fardu ain. Ha, berbeza dengan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah itu kita cerita pada mazhab kita, kalau ikut fatwa Imam Nawawi, fardu kifayah. Orang yang buat kita tak payah dah. Ha, kita dah faham begitu lah kan. Disebabkan kita faham lagu tu, kita tak main di surah di masjid, main jemaah tu, orang lain dah buat dah, lepas dah, kita pun tak yahlah, biar mereka dah lepas dah, kita duduk di rumah je lah sembahyang. Ha, tapi kalau sembahyang Jumaat, maka fardu ain wajib bagi setiap individu yang mukallaf hadir untuk sembahyang Jumaat secara berjamaah. Ha, maklumlah dalil dia tu surah Jumaah tu. Ha, yang kita kata yang tok imam duk baca pada hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ha, tu dalil dia. Dalil sembahyang Jumaat tu adalah fardu ain. Ha, bila ada kata fardu ain dengan mufakat jumhur, jadi dia haram dan dosa orang yang meninggalkan dia, meninggalkan solat Jumaat. Kerana apa tu? Kerana ada hadis Nabi kata, sabda Nabi SAW, man taraka thalatha juma'in min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbihi. Tu lah hadis dia. Ha, cuma dalam kitab tahqiq bagi Muhyiddin Musalli ni yang dekat saya ni, dia kata lafaz hadis itu tak ditemui dalam kitab Sunan As-Sittah dan yang lainnya. Ha, cuma dia kata ada lafaz yang lebih kurang dengan hadis tu daripada Abi Ja'd ad-Damri. Dia kata hadis dia, Nabi kata man taraka thalatha juma'in tahawunan. Ha, ada tambahan tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Ha, barang siapa meninggalkan tiga Jumaat daripada ketiadaan uzur, diuzurkan dia, yakni uzur pada syar'i, nescaya dimenteri Allah Ta'ala atas hatinya. Yang ni juga jadi isu juga itu kan masa PKP itu. Ha, ni orang tua-tua lah. Ha, saya pun dari imam kat masjid Pengalan Tembang, pakcik tu demai kat saya. Dia sepatutnya kalau ikut masa PKP hari tu, sembahyang Jumaat berapa orang je boleh? Ha, mula-mula berapa orang tu saya pun tak ingat. Lepas tu 40 orang. Awal-awal berapa orang kalau Pinang, berapa orang tak ingat saya. 12 orang pun tak silap. Ada pakcik tu demai juga. Demai juga, dia bawa saya. Dia kata tak boleh ni tinggal sembahyang Jumaat tiga kali berturut-turut. Siapa tinggal menyebab tiga kali berturut-turut, nanti Allah Ta'ala petri hati dia. Ha, tu tabah Allah tu ni khatamah. Ni Allah Ta'ala petri hati dia. Petri ni maksudnya kebaikan ni tak boleh masuk dalam diri dia. Dia kata aku tu kat saya. Lepas tu saya kata kat dia,
Kita tinggal sembahyang Jumaat lah ni sebab wuduk ke ataupun tak? Dia pun diam. Lepas tu dia kata tak boleh kena main juga sembahyang Jumaat, dia kata. Lepas tu sembahyang fardu biasa pun dia main juga. Dia kata saya ni pada dulu umur balik sampai lah duk main sembahyang Jumaat. Tiba-tiba tak kerajaan tak pergi main Jumaat. Dia kata begitu. Saya kata pakcik, kita kena ikut lah pakcik. Kerajaan dah tetap macam tu, pemerintah kita dah tetap. Adalah sebab-sebab dia, sebab nak bagi bendung COVID dan sebagainya tu. Dia pun dia kata itulah lah, saya pun daripada umur balik sampai lah ni, dia kata tak pernah tinggal sembahyang Jumaat. Dia kata di masjid ni tiba-tiba jadi macam ni, main jemaah di masjid tak boleh. Dia kata gitu. Sebab apa? Sebab jadi macam tu sebab dia punya kefahaman dalam ilmu fiqh ni kurang. Kita ni lah kena cerita kat dia. Bila aku tu cerita kat dia, dia pun faham lah. Sama juga macam ada pakcik tu di masjid saya tu, dia tanya saya, dia kata hand sanitizer ni tak boleh pakai ni, ada alkohol. Sama juga kan, macam mana kat sini faham kena boleh pakai tak, ada alkohol ni hand sanitizer ni. Dia kata aku tu kat saya kan, bila mana saya masuk sebelum saya imam tu, saya pergi tekan hand sanitizer tu. Lepas tu dia kata kat saya, masa tu awal-awal PKP lah, dia kata ustaz, hand sanitizer tak boleh pakai tu, dia kata ada alkohol. Dia tak pakai lah, saya tengok pun dia pakai. Lepas tu dia kata tak boleh, dia kata alkohol ada haram. Lepas tu saya kata kat dia, alkohol ni haram ni kalau kita minum yang pertama. Yang kedua, alkohol ni pula haram bila mana kuantiti dia banyak. Adapun dalam kita buang hand sanitizer ni, dia punya kuantiti dia tu, kalau kita kata 70% sekalipun, dia dah melalui proses dia. Bila dia melalui proses dia tu, dia punya alkohol dia tu dah berubah dah. Tu kalau tengok, boleh tengok fatwa Jakim ada aku buat kelab. Dia kata gitu sebab apa? Sebab kefahaman dia. Sama macam ni kita cerita ni, tiga kali Jumaat berturut-turut. Kan bila PKP tak boleh semayang Jumaat, dia kata siapa yang tiga kali Jumaat berturut-turut tinggal berjemaah, Allah Ta'ala petri hati dia. Dia kata gitu, saya pun jawab lah, kita ni ada uzur, tak ada uzur tu yang tak boleh. Niat saja-saja tak main sembahyang Jumaat, itu yang dikira Allah Ta'ala tutup kebaikan dalam diri dia tu. Dia kata tu, barang siapa meninggalkan tiga Jumaat daripada ketiadaan uzurkan dia, nescaya dimenteri Allah Ta'ala atas hatinya. Dimenteri ni maksudnya Allah Ta'ala tutup hati dia ni daripada nak terima kebaikan. Tu maksud menteri. Macam kita kata petri lah, kita nak sebut petri-petri tu maknanya kita tutup lubang yang, macam kita kata besi tu ada lubang tu, kita pergi petri dia ni, kita tutup dia lubang tu daripada dia duduk lubang lagi. Bila mana kita tutup, hilanglah lubang tu kan. Sama juga macam tu, siapa yang tinggal tiga kali Jumaat tanpa uzur, Allah Ta'ala petri hati dia, yakni Allah Ta'ala tutup hati dia daripada nak terima kebaikan. Sama telah lagi lah kalau orang yang setahun sekali dia semayang, semayang apa tu? Siapa tahu, ada orang yang setahun sekali dia semayang, semayang apa? Semayang raya je. Tu lagi lah. Hak ni tiga kali tinggal semayang Jumaat, orang yang setahun sekali semayang raya saja tu lagi lah. Macam mana kita kata kan, semayang fardu sama telah lah duk, semayang Jumaat pun duk. Setahun sekali je ada semayang, itu semayang hari raya. Sebab itulah bila mana kita tak semayang ni, lagi pula kita tinggal dengan sengaja, Allah Ta'ala tutup hati kita ni nak terima kebaikan payah. Orang duk nasihat kita, kita jadi susah nak dengar. Orang duk tegur kita pun, masing-masing kubur sendiri ya. Zakat pun, duit banyak pun tak keluar. Harta ni aku usah sendiri, kenapa aku nak pula zakat bagi orang pula? Sebab apa? Sebab hati dia tu, Allah Ta'ala tutup hati dia tu, susah nak terima kebaikan. Orang bagi nasihat kat dia pun tak mau dengar dah. Yakni dia kata tadi tu, yang kita kata hadis daripada Abi Ja'di Ad-Damri tu, dia kata man taraka salata juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Yani tahawunan ni ihanatan, yakni dia buat mimai, ataupun kita kata ambil mudah. Siapa yang tinggal sembahyang Jumaat tiga kali berserta dengan dia ambil mudah, kita kata dia buat halal-halal gitu je, maka taba'allahu ala qalbi ni khatama, Allah Ta'ala apa, capkan hati dia, petri hati dia tu
Yang ini susah bagi dia tu nak dengar kebaikan, nak terima kebaikan. Dan lagi pula dia kata, dan ditanya orang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau Abdullah bin Abbas kata radhiyallahu anhuma, sebab dia pun Islam, bapa dia pun Islam. Ini Sayyidina Abbas dengan Abdullah bin Abbas tu pun dia pun Islam. Bila mana kita sebut radhiyallahu anhuma. Daripada seorang laki-laki berdiri malam dan puasa siang hari, dan tetapi ini dan tu dan padahal, dan padahal tetapi tidak hadir akan Jumaat dan jamaah, maka jawabnya, jawab Abdullah bin Abbas, ia di dalam neraka. Maka ada orang tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Daripada orang laki-laki, seorang laki-laki ni dia ni suka bangun malam. Setiap hari kajian puasa. Tetapi dia ni tak hadir kepada sembahyang Jumaat. Dan jemaah pun dia tak mai juga. Maka jawab Abdullah bin Abbas, dia kata dia ni dalam neraka. Nanti kita cerita hadir dia tu. Ini kita kok kita pergi kata orang ni masuk neraka. Padahal kita duk faham kata orang tu takkan masuk neraka selama mana dia duk buat. Tapi yang ni, orang ni orang yang hadir sembahyang jemaah dah. Sedangkan sembahyang tu fardhu ain, maka layaklah dia tu dalam neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata thalatan min ghairi udhrin faqad nabadha al-islam wara'a dhahrihi. Sama juga dalam kitab tahqiq ni dia kata hadis ni dia tak jumpa shadow ambil di mana, cuma ada hadis yang lebih kurang makna dia yang disebut dalam kitab Majma'uz Zawaid. Hadis dia, dia kata yang tu bukan hadis tapi perkataan Ibnu Abbas. Kalau kita nak dobit sikit boleh lah. Dan lagi sabda Nabi, kita kata li'alaw sawak, mudah-mudahan yang betulnya perkataan Ibnu Abbas. Lafaz dia, an Ibni Abbasin qala man tarakal jum'ata thalatha jum'ain mutawaliyatin faqad nabadha al-islam wa ru'a dhahrihi. Yani dia kata barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, maka sesungguhnya telah melontarkan Islam di belakangnya. Yani melontar ni kita kata lepak. Maka orang yang tinggal sembahyang Jumaat 3 kali, dalam satu lagi itu dia sebut riwayat Ibn Abbas kata mutawaliyatin, ini secara berturut-turut, maka orang tu seolah-olah dia telah melemparkan Islam dia duduk di belakang. Seolah macam mana kita kata bila mana orang yang dia tak semayang Jumaat ni, seolah-olah dia letakkan Islam dia tu, dia lempar kepada belakang. Asalnya kita kata Islam tu ada di depan dia. Bila mana dia tak semayang Jumaat sekali, seolah-olah dia buang Islam dia ke belakang. Tu macam tu lebih kurang bunyi ni jam ke? Sudah dah lagi bagi tak lebih kita 30 minit ya. Lepas tu dia kata ketahui olehmu bahawasanya, ni nak cerita tentang kelebihan hari Jumaat. Kita ni kau cerita lah kan kelebihan hari Jumaat. Dia kata ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah, yakni sisi Allah. Kenapa tu hari Jumaat ni jadi mulia? Kerana ia hari Jumaat tu penghulu segala hari. Yang ni atas satu qaul yang berkata hari Jumaat tu ialah hari yang paling mulia. Tapi ada ulama kata hari yang paling mulia ialah hari Arafah. Ini atas khilaf ulama lah. Kalau Syekh Daud ni dia kata hari yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala ialah hari Jumaat. Tapi kalau ikut lagi tak bekal, sebut hari Arafah hari yang paling mulia. Cuma dia kata hari Jumaat tu hari yang paling mulia sebab apa? Sebab hari Jumaat ni lah hari penghulu segala hari. Kalau orang tanya kita
Penghulu segala hari, hari apa? Hari Jumaat. Penghulu segala bulan, bulan apa? Bulan Ramadan. Penghulu segala malam, malam apa? Malam Lailatul Qadar. Dia kata padanya ni, pada hari Jumaat tu dijadikan Adam alaihissalam, dan padanya pada hari Jumaat tu berdiri hari kiamat. Ini berdiri dengan makna terjadi ataupun berlaku hari kiamat. Dan pada satu riwayat yang lain, ini sabit pada satu riwayat yang lain, dan sebaik-baik hari yang naik matahari. Maka hari Jumaat tu pada dia tu hari di mana dilahirkan Adam. Dalam hadis dia sebut Adam lahir pada hari Jumaat, Adam mati pada hari Jumaat, Adam dikeluarkan daripada syurga pun pada hari Jumaat. Dan berlaku hari kiamat hari apa? Hari Jumaat juga. Ada hadis daripada riwayat Abi Lubabah Al-Badri, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidul ayyami yaumul jumu'ati wa 'azhamuha 'indahu wa 'azhamu 'indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha wa fihi khamsu khilalin." Dia kata ni, "Sayyidul ayyami yaumul jumu'ati," ni sebaik-baik penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Dan semulia-mulia hari di sisi Allah Ta'ala. Dan hari itu pula, hari Jumaat itu lagi mulia daripada hari Raya Aidilfitri dan hari Raya Aidil Adha. Dan pada dia tu wafihi khamsu qilalin, dan pada hari Jumaat itu berlaku lima perkara. Kita kata khalaqallahu fihi Adam, ni Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi, ni Allah Ta'ala campurkan Nabi Adam kepada bumi ini. Wa fihi tuwaffallahu Adam, dan pada hari Jumaat itu Allah Ta'ala matikan Nabi Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'a, dan pada hari itu juga ada satu saat, yakni sa'atul ijabah. Satu ijabah ni kita kata bila mana kita minta doa pada waktu tu, Allah Ta'ala kabulkan direct tu. Cuma berkenaan waktu ijabah tu, ulama berselisih pendapat. Ada kata waktu di antara dua khutbah. Yani bila mana, ketika mana khatib selesai khutbah pertama, Tok Bilal kata apa, baca selawat tu, kata ulama waktu tu waktu sa'atul ijabah. Kalau siapa doa waktu tu, doa dia terima, Allah Ta'ala terima lala tu juga. Itu ada satu pendapat. Ada kata sepanjang hari Jumaat tu sebelum masuk waktu asar. Ada kata lagu tu. Ada kata selepas daripada habis sembahyang Jumaat tu. Ada yang kata pula waktu ijabah tu ialah sepanjang kita sembahyang tu. Dan ada yang kata waktu dia mula daripada kita start apa azan sembahyang Jumaat sampailah habis sembahyang Jumaat. Maka ada khilaf lah dalam masalah tu. Tapi kebanyakan ulama sebut waktu ijabah tu ialah waktu di antara apa khutbah pertama yang khutbah kedua tu. Sebab itulah bila khutbah pertama khutbah kedua ni kita sunat baca doa. Tapi bagi tu imam sunat baca surah Al-Ikhlas. Kalau begitu imam. Dan kata wa fi sa'atul la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa atahu Allahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Yang tu tu ada waktu, dan pada hari Jumaat tu juga ada satu waktu, iaitu waktu ijabah. Yang ni Allah Ta'ala akan kabulkan doa selama mana Nabi kata selama mana dia tak minta pada yang haram. Tapi kalau waktu ijabah tu minta yang haram tak boleh lah. Tapi dia kata hari Jumaat ni ada satu waktu Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Dia pun minta haram. Minta apa? Minta bagi pencuri, bagi berjaya. Itu tak boleh lah. Tak pun dia plan-plan kata aku nak pergi merompok makan tu kan. Dia pun doa waktu dia antara doa khutbah. Ya Allah Tuhan aku, bagilah aku berjaya merompok makan tu. Itu tak boleh lah. Sebab Nabi kata illa atahu Allahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Sama mana dia tak minta benda yang haram. Dan lagi pula yang kelima, wa fihi taqumus sa'atu
ma min malikin muqarrabin. Dan pada hari itu juga akan terjadinya as-sa' ni yaumul qiyamah. Yang ini akan berlaku pada hari kiamat tu, akan berlaku pada hari Jumaat. Ma min malikin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yushfi'na min yaumil jumu'ati. Maka hadis itu riwayat Ibn Majah dan riwayat Imam Ahmad. Kita habis sikit ya. Lagi pula dia kata, dan pada satu riwayat yang lain, dan sebaik-baik hari yang naik matahari. Ada satu riwayat yang sebut sebaik-baik hari yang naik matahari ialah hari Jumaat. Kalau orang tanya kita, hari apa hari yang terbaik matahari naik? Kita jawab pada dia ialah hari Jumaat. Yang tu pun ada hadis dia daripada Abi Hurairah. Nabi kata, qairu yaumin tala'at 'alai syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa adamu wa fi udkhilal jannata wa fi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Nabi kata sebaik-baik hari ialah hari yang mana terbit matahari, iaitu hari Jumaat. Nabi kata. Lagi pula dia kata, padanya dimerdekakan Allah Ta'ala, padanya pada hari Jumaat itu 600 ribu pemerdekaan daripada api neraka. Dan pada hari itu juga Allah Ta'ala merdekakan orang yang merdeka, iaitu sebanyak 600 ribu. Merdeka tu pula daripada api neraka. Maka kata Syedud, dan pada hari Jumaat itu juga lah Allah Ta'ala memerdekakan sebanyak 600 ribu orang daripada api neraka. Itu hari Jumaat. Dia dah hadir juga. Tak apa, tak baca tu. Lepas tu dia kata, barang siapa mati padanya pada hari Jumaat, di surat Allah baginya pahala syahid. Nanti kita sambung kat situ lah. Dia kata, dan dipelihara daripada fitnah kubur. Ini maklum, syahid ni bahagi kepada tiga. Yang pertama, adapun syahid yang dikendaki dalam apa kitab Mitumusul ini, iaitu syahid akhirat. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Mana syahid ni terbahagi kepada tiga. Kalau siapa tahu tak apalah, saya ulang balik lah. Yang pertama, syahid dunia akhirat, iaitulah orang yang berjuang fisabilillah lawan orang kafir. Yang kedua, syahid akhirat sahaja. Yakni syahid akhirat ni di dunia ni dia kena, orang kena memperlakukan dia macam biasa, tapi dia dapat pahala seperti orang syahid di akhirat nanti. Seperti mana kita kata? Seperti orang yang kena menyakit ta'un, orang yang jatuh kena runtuhan, orang yang mati lemah. Maka semua ni adalah hadis Nabi kan. Nabi kata orang yang apa ta'un, ditimpa runtuhan, orang yang sakit perut, Nabi sebut juga. Dan orang yang mati lemah, maka dia ni dapat pahala syahid. Ni syahid mana? Syahid akhirat nanti. Pahala dapat seperti orang yang syahid, tapi di dunia ni kita kena memperlakukan dia seperti biasa. Yang ni kita kena mandikan dia, kita kena kafankan dia, dan kita kena sembahyangkan dia. Berbeza dengan orang yang syahid dunia akhirat tadi, kita tak boleh nak, bahkan haram kita kafankan dia, kita bahkan haram kita sembahyangkan dia dan kita mandikan dia. Adapun orang yang syahid akhirat, kita kena memperlakukan dia seperti biasa juga. Nah, itu yang pertama tadi, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia sahaja. Syahid dunia ni orang yang fisabilillah juga, orang yang berperang melawan dengan orang kafir, tapi dia tu tak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka orang ni dia kira syahid dunia. Yakni di dunia ni kita hukumkan dia seperti orang yang syahid, mana kita tak semayangkan dia, kita tak mandikan dia. Tapi di akhirat nanti dia tak dapat pahala syahid akhirat. Sebab apa? Sebab dia ni berjuang ataupun kita kata berperang melawan orang kafir, bukan niat dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mungkin niat dia kepada nak pada harta ghanimah,
Mungkin dia kata, kalau aku pergi perang ni, kalau menang ni boleh hantar ghanimah tu, hantar ramasan daripada orang kafir tu. Maka orang tu dikira sebagai syahid dunia sahaja. Nanti kita penting, kita sambung pada barang siapa yang mati padanya pada hari Jumaat, di surat Allah baginya pahala syahid. Inilah kita duk cerita, orang yang mati hari Jumaat tu elok. Dia ada hadir dia, nanti saya baca lah hadir dia tu. Nanti kok kita pergi kata, orang lain mati hari lain tak elok kan. Tapi ada hari Jumaat ni ada sebut dalam hadir. Tumakallah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga-moga apa yang disampaikan pada hari ini boleh ambil manfaat, boleh kita sampaikan pada kawan-kawan kita, anak bini kita yang tak ada pada hari ini. Selagi lagi kita pesan lah, pakat-pakat ramai kita hadir kepada sembahyang jemaah. Kalau lagi bagus kita main dengar kuliah, kita main dengar kuliah, tambah-tambah lagi kuliah fardhu ain. Mana yang kita tak reti tu, pakat-pakat main bagi kita dengar. Sebab fardhu ain ni wajib bagi kita mengaji. Kalau kita tak belajar, berdosa bagi kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna takwil wahdina siratal mustaqim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.